Oke guys, jadi ini adalah cara pemasangan data emulator baru. Jadi di sini kakak bisa ke perangkat. Kita kontrol, kita ke data, dan di sini kakak scroll aja ke bawah sampai ketemu bacaan.com Mobile Legend, guys ya. Jika sudah ketemu di sini, klik aja hapus dan iya. Dan langkah selanjutnya kakak buka aplikasi di Play Store ya untuk ML. Jika ada update, di update terlebih dahulu. Dan di sini kakak login aja. Ini wajib kakak perhatikan biar tidak terjadi error ataupun fix jam pasir, guys ya. Ini kita telah masuk ke login ya atau loading screen ya. Jadi di sini ini wajib kakak perhatikan biar tidak terjadi error. Ini ada yang kuningnya ini, jadi kakak tunggu sampai mentok kanan. Dan tengahnya ada bacaan game loading, guys. Nah seperti ini dikeluarkan aja. Dan kakak pasang data emulatornya, guys ya. Extract perangkat Android data, extract aja pojok kanan paling bawah. Langsung file dan ganti, guys. Jadi untuk cara pemasangannya seperti itu aja, guys ya. Oke, kita tunggu sampai pengesakannya selesai 100%, guys. Oke, kita tunggu. Nah, jadi cara pemasangan seperti itu aja.
Mana yang tua yang berpembunuh atau mati?